aku feel solid, react. Jadi kali ini aku ingin mereaksi, melanjutkan reaksi aku terhadap Astro. Ini adalah hari ini dua lagu. Yang pertama itu adalah subunit dari Astro, itu adalah kalau nggak salah Moonbi sama Sana, itu dua-duanya adalah Magne dari grup. Oke, jadi sepertinya aku sudah mulai hafal semuanya. Jadi yang kemarin aku nggak tahu itu adalah Sanha. Dan ini lagu mereka adalah judulnya Bad Idea. Nah, dan yang kedua nanti adalah aku akan reaksi Astro One kalau nggak salah. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi ya. 3, 2, 1, go! Oke, ini dia dimulai dari scene mobil. Oh! Bakar-bakaran gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Bentar. Jadi di sini Sanha itu bagus banget. Dia mengikuti style sekarang tuh lagi model setelah rambut warna sebelah apa ya, setengah blonde, setengah hitam. Jadi dia blonde-nya di depan, terus dia kasih di belakang itu dibiarin, yang di bagian dari sini sampai ke belakang itu dibiarin warna hitam sama dia. Dan style-stylenya mereka kayak dulunya pakai warna hitam ya, maksudnya ini aku gak ngerti nih, apakah ini temanya adalah misterius atau bagaimana ya gitu. Oke, lanjut. Oke, Bun Bin melihat ke arah Sanha di apa sih, di meja. Oh, kayaknya dari musik-musiknya, musik-musik yang kayak slow beat kayak gitu kalau kata aku mah, tapi nggak tahu juga sih. Oke, lanjut. Roller coaster. Oke, jadi barusan itu dia bagus banget adegan per adegannya dan transisi adegannya juga, terus sama perpindahan kamera, kamera movementnya juga bagus banget barusan. Nah, ini juga wow, ini bagus banget adegannya nih ya. Tapi aku masih belum tahu sih apakah ini ada teorinya juga atau gimana, soalnya dunia perkepopan itu udah beda sekarang, banyak banget teori, gue pusing jadinya. Oke, pecahan kaca. Oh, gila, itu bagus banget ya waktu pas dia mencahit gelas kaca jatuhin kayak gitu. Terus tiba-tiba pindah adegan jadi serbihan-serbihan kaca itu jadi kayak melayang gitu. Terus wow, gila. Terus ini juga Moonbin, aduh, outfitnya sleeveless ya Moonbin. Oh my god. Lanjut. Jadi bad idea. Wah, jadi gerakannya itu apa sih, tangan di kepala gitu, terus gini-giniin pundaknya, jadi kayak semacam kayak pusing gitu ya. Jadi kamu itu adalah apa sih yang terburuk gitu, maksudnya I got is bad idea kayak gitu. Oh my god. Oke, kita ulang dari sini ya, dari chorus ini. Oh, jadi bad dreams, jadi mimpi buruk gitu ya. Oh my god. Moonbin, gak bisa gitu Moonbin. Gak bisa gitu, matanya gak usah kayak gitulah. Aduh, ya Allah Moonbin. Moonbin ini apa ya, kalau dibilang sih kayak atraktif ya dia. Kalau rambut hitam itu lebih atraktif dan lebih menawan gitu ya. Apalagi ditambah matanya mata-mata yang kayak gitu. Gak bisa loh itu Moonbin, gak bisa. Oke, Sanha mainannya di ini ya, di api Sanha mainannya ya sana. Jadi Sanha mainnya di tempat-tempat api kayak gitu. Oke, Dek.
Gila, itu bagus banget barusan. Dia kayak apa sih nyanyi bad-bad gitu, terus itu tuh sinar tiba-tiba ada laser gitu. Apa sih ke badan dia kayak gitu. Aduh, gak ngerti lagi udah. Lanjut. Jadi bentar, ruangnya kenapa jadi tiba-tiba mengecil kayak gitu, tiba-tiba waktu pas Sarha masuk itu di lorong kayak gitu ya, tiba-tiba ruangannya mengecil kayak gitu. Aduh, nggak ngerti lagi udah sama konsep MV-nya ini. Sejauh ini konsep MV yang paling membingungkan sih kalau kata aku, dan aku nggak nangkep juga sih di untuk apa sih sebelum-sebelumnya gitu ya. Aduh, frustasi. Gila, itu keren banget tuh 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 tuh. Apa lightingnya, terus juga les ditambah sana sinar-sinar laser kayak gitu waktu pas dia nari gitu. Waktu pas dia nari gerakan yang bad-bad idea yang kayak gini-gini, terus gerakan apa bahunya gerak-gerak kayak gitu. Itu bagus banget, maksudnya di lightingnya minim, terus ditambah sinar laser kayak gitu, jadi kayak wow gitu, maksudnya kayak mahal gitu loh maksudnya. Oke. Oke, giliran Moonbin sekarang. Oh, bentar-bentar. Ini waktunya apa ya, berputar mundur ke belakang lagi, nggak beraturan lagi waktunya. Ada masalah apa sih sama time slip? Kayaknya lagi marak-maraknya gitu ya konsep MV mereka pakai time slip kayak gitu. Aduh, di GFriend aja itu udah membingungkan ya. Maksudnya ada kemarin yang ngasih tahu tentang apa bisa berpindah dari waktu ke waktu kayak gitu, time slip gitu. Aduh, oke. Oh. Oke, ini jadi ini bagian chorusnya, dan aduh, suara Sanha enak banget di sini ya waktu pas na 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 nah, yang kayak gitu. Dan ini aduh, visualnya tidak manusia manusiawi sekali ini. Ini visual angel gitu loh. Aduh, gak ngerti lagi udah. Oke. Okay. Oh, oke. Jadi ini balik ke awal lagi, ke awal waktu pas semua sudah apa, semua masih belum berantakan ya, kaca belum pecah, gelas belum pecah, terus ya dia pokoknya intinya balik ke awal lagi lah ya. Dadaida. Oh, itu barusan bentar. Itu Sanha barusan apa? Kayak dapat scars gitu ya di bibirnya, luka kayak gitu ya, meskipun aku tahu sih itu pasti kayaknya antara lipstick dicomot-comotin atau saus dicomot-comotin gitu, tapi seakan-akan kayak dia tuh luka, terluka darah kayak gitu ya. Oh my god. Oh ya, Moonbin juga jadi semuanya gitu ya. Apa itu maksudnya, kok jadi saling menjatuhkan kayak gitu Moonbin sama Sarha? Apa ini maksudnya? Aduh. Kok jadi berantem loh? Berantem terus ketawa lagi. Jadi di masa depan itu mereka berantem gitu terus tapi mengingat masa lalunya mereka saling ketawain kayak gitu. Aduh, gak ngerti lagi udah. Oh, tuh kan?
intinya adalah mimpi dan apa ya, akhirnya mereka terbangun juga di mimpi yang aneh, mimpi yang bolong gitu ya maksudnya. Oke, itu dia sekian untuk Astro Moonbin Sanha Bad Idea. Kita akan lanjut lagi ke Astro One untuk terakhir kalinya ini ya, mohon maaf semuanya. Tapi pasti aku kayaknya bakal ngereaksiin Astro lagi sih nanti-nantinya. Oke. Oke, jadi kita sekarang lanjut lagi untuk mereaksi Astro yang terakhir ini adalah One, judulnya. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kali ya. 3, 2, 1, go! Banyak sekali pertanyaan dalam benakku, tapi yang jelas tadi itu diawali dengan beat we come as one, jadi kayak saut-sautan we come as one kayak gitu. Dan tadi itu ada scene Eunwoo, jadi Eunwoo ganti warna rambut jadi warna biru-biru yang kayak gitu, biru itulah pokoknya. Terus Moonbin juga rambutnya agak panjangan, Moonbin sama tadi barusan yang mulai itu itu kayaknya Sanha deh, kayaknya maknanya, dan kayaknya ganti warna rambut juga. Terus Rocky juga, MJ ya juga tadi warna hitam rambutnya, dengan aku nggak tahu itu setelah rambutnya apa, tapi bagus banget tadi itu the real visual. Oke, lanjut. Bentar dulu. Aduh, nggak ngerti lagi gua. Bentar, kita mulai dari sini ya, dari bagian ini kayaknya Moonbin nih kayaknya. Oke, Moonbin juga warnain rambut lagi ya. Oke, Jin, jadi ini Rocky ya. Jadi mereka itu setnya latar belakangnya ada lampu-lampu, semacam lampu-lampu kayak gitu, dan aku nggak tahu tempatnya di mana kayaknya, tapi itu tempatnya luas kayak gitu. Dan apa ya maksudnya, style mereka berubah lah ya, ini lebih kayak konsepnya lebih kayak ke futuristik, teknologi yang kayak gitu sih kalau kata aku. Jaket-jaketnya juga jaket-jaket kulit, tapi yang pokoknya wah, yang kayak cool gitu loh outfitnya, fashionnya gitu ya. Oke, ini Rocky, lanjut. Tapi apa sih namanya? Oke, ini outfitnya itu mendukung, maksudnya dari segi apa ya? Dari segi outfitnya itu sama latar belakangnya. Ada warna biru, merah, hitam, dan warna, tapi mendominasi warna biru sama merah sih. Untuk lightingnya juga warna merah gitu dan juga biru. Itu sesuai sama outfit mereka juga warna hitam, putih, merah, biru yang kayak gitu. Jadi serasi sekali gitu. Dan ini juga ya kayaknya mereka kayak di sebuah tempat parkir atau bangunan kayak gitu kayaknya syutingnya ya. Dan Eunwoo juga apa ya, ya gitu lah intinya Eunwoo ya. Oke, ini MJ. Tatapannya itu gak bisa loh. Tapi pas di bagian MJ ini sinarannya berubah jadi warna kuning gitu ya, cahayanya beda sama yang tadi gitu. Maksudnya apa? Apakah muka MJ itu sparkling kayak gitu? Shining bright on top of my head gitu ya ternyata. Oke, lanjut. Oke, itu dia, jadi we come as one, na 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 na. Wow. Terus juga ini ya, aduh, gak ngerti lagi, ini adegannya bagus banget, seakan-akan kayak iya sih futuristik kalau kata aku, lebih kayak yang mewah gitu, yang
wah gitu maksudnya ya Astro. Jadi di MV kali ini mereka konsepnya lebih beda dan musiknya musik-musik kayak robotik-robotik kayak gitu ya, EDM electronic dance kayak gitu deh kayaknya. Oke lanjut. Aduh. Bentar. Aku tuh masih belum bisa mengeluarkan, bukan, maksudnya masih belum bisa ini ya. Masih terbayang-bayang yang duetnya Moon, subunitnya Moonbin sama Sangha. Pas banget barusan itu ketika bagian partnya Moonbin selesai langsung ke bagian Sangha gitu. Jadi kayak berasa kayak masih nonton yang tadi gitu, yang Astro subunit Moonbin Sangha yang Bad Idea gitu ya. Oke, jadi ini dia. Aduh gila, MJ, gak ngerti lagi gua udah, ampun dah. Gini-gini dong. Bentar dulu. Itu barusan Rocky yang nge-rap kah? Itu kecepatannya berapa, buset? Oh, gak ngerti lagi. Kita ulang dari sini ya. Pasti selalu ya kalau misalkan udah satu yang rap pasti dibarengi sama rap yang lain gitu. Entah itu Rocky duluan, entah itu Jinjin yang duluan gitu ya. Tapi habis Rocky ini pasti langsung Jinjin gitu ya. Oke, barusan itu Rocky pakai konsep nge-rap yang apa ya, dibilang swag enggak, tapi unik dan cepat gitu flow-nya dan enggak biasanya gitu loh. Rocky biasanya enggak kayak gitu biasanya. Oke, lanjut ini Jinjin ya berarti. Bentar. Enggak bisa gitu loh. Siapa ini? Jinjin enggak bisa gitu loh. Kamu berpakaian kok kayak gitu sih? Aurat kamu kelihatan loh itu. Perut itu aurat loh, itu kelihatan. Aduh ya Allah. Pada mulai ini ya pakai crop top ya. Aduh, enggak ngerti lagi udah. Kalian tuh punya apa sih? Maunya visual attack kayak gitu tuh enggak bisa loh, kayak gitu enggak bisa. Aduh. Lanjut. Barusan ini vokal Eunwoo itu lebih matang di sini dan semakin apa ya, bisa mencapai ya. Oke, tahu Eunwoo itu kan suaranya soft gitu, tapi selama ini dia belum pernah mencoba untuk lebih nadanya dinaikin sama dia kalau nyanyi. Tapi kalau di sini dia sudah mencoba dan itu berhasil gitu. Jadi dia vokalnya lebih matang dan bisa mencoba high note ya, maksudnya keluar dari zona nyaman nadanya dia gitu, maksudnya kuncinya dia gitu, maksudnya dia lebih tinggi gitu. Wow sih kalau kata aku itu suatu perkembangan yang bagus gitu, maksudnya buat Eunwoo gitu ya. Kalau MJ gak usah ditanya lah ya, kalau MJ. Oh gitu ya, jadi gerakannya. Dan Rocky ada apa sih, di rambutnya ada hiasan manik-manik gitu. Bukan manik-manik, apa ya maksudnya, kayak kalau itu tuh bola pom-pom tuh apa tuh maksudnya, kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Ini bagus sih kalau kata aku kontras. Oh jadi ada itu, bagus, bukan bagus, itu catchy banget kayak gini-gini gerakannya. Gak ngerti lagi udah. Oke, ini bridge. Bentar. Itu gak manusiawi barusan. Apa sih pakaiannya Moonbin? Kok bisa kayak gitu sih Moonbin pakaiannya? Terus juga ini juga MJ, gak ngerti lagi udah. Ini pasti dia kayak punya high note deh kayaknya.
atau di ini ya, dibedain sama dia ya ininya, nadanya. Lanjut. Oh, dance break ternyata. Jadi aku kira ini dia mau nge-high note MJ, ternyata dance break ternyata ya. Oke, lanjut. Oh, itu baru dia high note, itu dia. Eh, gila, itu bagus banget barusan. Oi, 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 enggak bisa gitu lah, enggak bisa gitu. Ini kenapa Jinjin pakaiannya kayak gitu semua ya? Aduh, enggak ngerti lagi udah ya ini Astro. Oh. Jadi, ini bagus banget sih. Kelihatan banget ada lampunya disorot kayak gitu. Oke, lanjut. Oh my god, gila itu. Dia mainin apa sih kamera movement-nya di sini ya? Kayaknya sih kalau misalkan di live stage gitu enggak bakal kayak gitu, tapi dia memainkan apa kameramennya, apa sih kamera movement-nya dimain sama dia gitu. Jadi kesakan kayak bagus gitu ya, dan gerakan Moonbin juga selaras sama itu. Oh, enggak ngerti lagi udah. Oke. Oke, Moonbin. Kok jadi anu pakai jaring-jaring kayak gitu, maksudnya apa tuh maksudnya? Kok pakai jaring-jaring? Aduh, Mas, Mas. Aha, ada yang ketawa lagi. Oh. Oke, terakhir itu gayanya kayak mempersilahkan kayak gitu. Aduh, gak punya kata-kata apa-apa lagi udah buat mereka gitu ya. Astro One ini yang terakhir untuk itu mereka. Dan setelah apa sih musik-musik elektronik yang kayak gini, terus tiba-tiba mereka berubah ke After Midnight yang funky-funky style kayak gitu, dan cukup kontras. Tapi sepertinya itu memang cocok untuk konsep mereka dan sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Oke. Wah, gak ngerti lagi udah. Oke, jadi aku bilang aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Aroha yang sudah menemani sejak aku maraton untuk MV-nya Astro. Tapi tenang saja, mungkin aku bakal nyari konten-konten lagi untuk mereaksi Astro selanjutnya. Jadi untuk Aroha, jangan lupa di like, komen, sama di subscribe kalau misalkan kalian suka aku ngereaksi Astro. Mungkin aku bakal lanjut lagi untuk ngereaksi konten-konten Astro. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.